Pada para pemain mencari Ramli musim ke-6, selamat datang, selamat kembali ke bilik persalinan di mana anda semua dah tahu mengapa anda berada di sini. Sebagaimana yang saya dah berbincang dan dengar daripada pihak jurulatih, saya difahamkan anda semua dah beri yang terbaik. Tapi ada permainan, ada kalah, ada menang. Begitu jugalah keadaannya di sini. Dan inilah masa yang sangat menebarkan, bukan saja untuk para pemain, tapi juga untuk para penonton mengetahui keputusan penyingkiran yang bakal dibuat. Baiklah, saya semakin merasai debaran untuk 32 orang pemain-pemain yang masih lagi berada di dalam bilik persalinan ini. Dan ini bukanlah keputusan yang mudah untuk dibuat, namun keputusan telah pun berada di tangan saya. Seperti biasa, nama-nama yang saya sebutkan, sila berdiri dan melangkah setapak ke hadapan. Muhammad Firdaus Irman, Muhammad Alim Ashraf, Faizlan Firman, Alif, Nick Iqmal, Ahmad Mujahid, Muhammad Norman. Seterusnya Muhammad Fahim Adha, Muhammad Arif, Muhammad Haziq, Shukran, Muhammad Idri Izlan, Haikal Daniel, Muhammad Nabil, Chia Rohan, Muhammad Hakimi, Fakrul Izumi, Akmal, Muhammad Azrul, Hausen Shuahiri, Kiran Tan Ziren, Muhammad Haris Rifai. Seperti mana yang anda lihat, ramai di antara mereka yang berdiri. Tapi mungkin ada juga yang meneka para pemain yang sedang duduk adalah nama yang bakal tersingkir. Untuk nama-nama yang telah disebutkan, inilah keputusannya. Kesemua pemain yang sedang berdiri adalah kesebelasan utama untuk perlawanan persahabatan yang seterusnya dan tiada penyingkiran untuk kali ini. Tepukan untuk kita semua. Tahniah sekali lagi untuk para pemain Encik Ramli musim ke-6 ini. Mereka akan menjalani satu perlawanan persahabatan yang saya anggap cukup hebat buat mereka. Mereka bakal membawa nama mencari Ramli 6. Mereka akan menjelajah kejuruan baru untuk bersama ataupun menentang dengan sebuah pasukan dari akademi yang cukup ternama, iaitu Akademi JDT. Semua dah bersedia? Ya. Semua dah bersedia? Ya. Inilah mencari Ramli, Ramli, Ramli. Kita bergandingan, meraihkan. Cuak lah. Saya macam takut cuak sama dia. Rasa nak nangis ada. Macam rasa dia. I think this is my time to go and this is the end of my journey. Saya tak rasa biar duduk tu ke kena buang. Saya rasa yang diri.
Dalam saya kira satu-satu eh. 11 orang punya. Bunuh saya dah dalam otak eh. Ini first level ni. Eh. Lega gila. Memang saya terpedaya lah. Memang cuak semua lah. On the way ke JDT untuk perlawanan sahabatan dengan Akademi JDT. Perlawanan persahabatan ni agak penting juga untuk menentukan siapa yang pergi ke MU ataupun tidak. Doakan kami yang baik. Man. Okay, kita pun dah sampai dekat JB. Dia pun dah ready. Dia nampak fokus, nampak semangat. Sekarang ni saya sendiri pun tak sabar nak tunggu game ni. Ringkas ya, separuh masa pertama bawah 16, pesan dia 1-0. Tapi kalau kita tengok banyak chances, banyak try, memang saya tak tahu nak cakap tapi saya bangga. Kita tengok separuh masa kedua, all the best, Encik Ramli kena menang. Be confident, you're good players. Why do you not think you're good players? You need to be more confident. When you've got the ball, keep the ball. Jangan fikir pasal umur, jangan fikir pasal dia besar ke tak. Awak main dan awak game, awak tunjukkan yang awak punya game. Happy sangatlah. Permainan hari ini saya ingat bagi under 16 tu
rasa kita tak expect. Even kami MU coaches pun tak expect kita punya players akan bagi prestasi yang sungguh memberangsangkan. I feel very happy that I can contribute to the team and help the team to score a goal. Nah, jadi seorang pemain bola sepak yang hebat kena pandai menyesuaikan diri bukan saja dalam padang tapi juga luar padang dan juga kemahiran berkomunikasi, terutamanya dalam bahasa Inggeris. Kata nak jadi pemain antarabangsa. Sebab tu dah dalam Mencari Ramli, kita ada kelas bahasa Inggeris. Tapi dengan siapa? Kita tengok. Good afternoon, boys. How is everybody? Good. We know that some of you guys sat here are going to have an unbelievable once-in-a-lifetime experience by having the opportunity to go to Manchester to visit Old Trafford. It's going to be a fantastic experience. Imagine you've just landed in Manchester, you've got off the aeroplane, and you want to get to Old Trafford, the theatre of dreams. What might you have to ask for? David. Oh, he really wants these gloves. He really wants these gloves. Can I get your glove? Oh. See, that's a great question, because obviously David De Gea is one of his heroes. But the correct way would probably say would be to ask David, would it be possible to have a pair of your gloves? Would it be possible? Would it be possible to have a pair of your gloves? To have a pair of your gloves. Fantastic. Give him a round of applause. Sekejap lagi saya akan panggil dua pemain kebangsaan yang pernah mewakili Malaysia dan seorang pemain import yang berada dalam satu pasukan yang bermain di Liga Super ketika ini. Berikan tepukan untuk Muhammad Razman. Rufino. Dan Nor Azlan. Nama saya Rufino Segovia and umur saya 32 years. Nampak tak? Baru 2 bulan kat sini dah boleh cakap bahasa Melayu. Dia belajar, ingin tahu, mencuba. Kalau sekiranya saya dapat pergi MU, apa yang saya perlu mendisiplinkan diri saya? First, mak bapak jangan lupa. Doa daripada dia yang buat adik berjaya. Kami dari Pasukan Selangor sokong tim Mencari Ramli 6. Sekarang ini sedang berlangsung, saya rasa detik yang paling sukar untuk jurulatih dan juga pihak pengurusan kerana mereka akan menentukan siapakah 15 orang pemain yang akan layak ke Manchester. Okey, selamat petang coaches. Kita berada di sini hari ini untuk memilih pemenang-pemenang Mencari Ramli musim ke-6. Hard choice as it may be, we need to come up with only 15. Okey, ada benda-benda yang saya rasakan pemain-pemain yang perlu ada. Okey, tidak terpilih. Tapi nak buat macam mana? Itu apa yang telah kita bincangkan sebelum ni. Tak ke semua pemain dapat pergi ke Manchester United? Dalam kelompok mereka ni bagi saya semua adalah pemain-pemain yang dipilih. Dan bagi saya mereka ialah ada yang terbaik di mata jurulatih-jurulatih yang ada. Kita buat satu keputusan yang begitu kritikal untuk mengambil 15 orang tu bukan mudah. Yang penting ni kita dapatkan best of the best untuk 15 tu. They really focus on the technical aspects of the game. Which is one of the characteristics that we look for obviously when selecting the boys to go to Manchester. We also look at how they are off the field in terms of their characters, their personalities, how they interact with the staff, with the coaches. We also have to think about can the children handle the disappointment, okay? Because maybe it's the 14-year-olds will be disappointed, but there is still a chance to come back next year and maybe it's the year after that, which is why we selected more under-16s than we did under-14s. Oke,
Inilah kemuncaknya Menteri Ramli musim ke-6 di mana hanya tinggal 32 orang pemain sahaja. Detik yang bukan saja penuh debaran tapi penuh emosi untuk kami semua di sini. Kerana sebentar sahaja lagi akan diumumkan siapakah yang bakal meneruskan langkah ke bumi Manchester dan siapa yang harus meninggalkan Mencari Ramli musim ke. Kamu semua telah menunjukkan satu komitmen yang sangat tinggi. Okay, apa yang kamu dapat ketika berada di sini, saya rasa satu pengalaman yang kamu tak dapat di mana-mana. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pemain-pemain dan juga jurulatih atas kerjasama sepanjang kita berada di sini. Dan siapa yang dapat tu saya ucapkan tahniah. Dan siapa yang tak dapat tu jangan putus asa. You are still young. Perjalanan you boleh pergi jauh lagi. Tahniah. Andy and myself would like to thank you all for working with us for the last 4 or 5 days. We congratulate you all on your efforts and we support everything that you're going to do in the future. So good luck to you all. Thank you very much. Melihat kepada wajah para jurulatih kita, bukanlah satu keputusan yang mudah untuk mereka lakukan kerana kesemua 32 orang pemain ini memberikan persembahan yang terbaik dan kesemua mereka juga layak digelar pemenang. Dan sebagai pemenang, para jurulatih dari Manchester United Soccer School akan menghadiahkan sesuatu yang menunjukkan anda semua adalah pemenang. You are all champions. Dari hari pertama mereka melangkah masuk ke latihan pusat ini, dari pandangan mata, riak wajah, gerak tubuh mereka seperti seorang pemain bola sepak profesional. Dan mereka semua memasang impian yang tinggi untuk ke Manchester. Sebagai seorang abang, saya nak ingatkan, tak kira apa juga keputusannya, ini bukanlah penghujung, ini bukanlah penamat. Keputusan telah pun berada di tangan saya. Dan saya mahu semua 32 orang pemain untuk berdiri. Nama-nama yang saya sebutkan, sila melangkah terus berada di sisi saya. Muhammad Aiman Hakimi. Muhammad Hakimi, Akmal Izzuddin, Hausan Shawahiri, Muhammad Shukran, Nick Ikmal, Muhammad Fahim Adha, Kiran Muhammad Haris, Chia Ruohan, dan Brandon. Ada beberapa nama lagi yang saya belum sebutkan. Dan apabila saya sebutkan nama mereka, tampil ke hadapan untuk kita tentukan nasib anda semua. Fakrul Izumi, Arif, Muhammad Firdaus, Muhammad Azrul. Sila tampil segera ke hadapan. Dengan ini saya mengumumkan andalah Ramli yang kami cari dan anda akan ke Manchester. Puan Zarina dan juga para jurulatih untuk bersama-sama dengan kami di bilik persalinan. Silakan, silakan. Coaches. Makin tak benar, seluruh penduduk.
Seterusnya kita akan mengumumkan pemain-pemain yang akan menerima anugerah yang memberikan persembahan terbaik mengikut setiap posisi di latihan pusat Mencik Ramli musim ke-6 dan setiap daripada mereka akan menerima pelak eksklusif daripada TM dan juga sijil simpanan premium bernilai RM1,000 tajaan BSN. Baiklah, penjaga gol terbaik Firdaus Irman. Seterusnya untuk pemain tengah terbaik, Chia Ruohan. Pemain penyerang terbaik, Muhammad Azrul. Untuk pemain pertahanan terbaik, Fakrul Izumi. Dan untuk anugerah yang terakhir adalah anugerah untuk pemain yang menunjukkan peningkatan paling baik sepanjang beliau berada di dalam latihan pusat Mencik Ramli musim ke-6 ini. Kita persilakan Haris Rifai. Baik, inilah dia 15 orang pemain yang akan meneruskan langkah mereka ke Manchester. Dan sekian saja untuk episod kali ini dan kita bakal berjumpa di Manchester. Dan inilah Mencari Ramli.